Terima kasih mari kapung kami. Bagaimana saya nak selesai masalah anak saya ni panah barang. Kalau dia nak ngamuk, habis nama menatang dalam hutang dia sebut belakang. Kadang-kadang saya sedih sungguh dengan dugaan perangai anak saya ini. Baik. Anak dia ni jenis kalau nak marah dengan dia habis menatang tu baik. Kangaroo, zirapah, badak air, badak sumbu habis bu. Nama-nama binatang. Hang lagi ya Afrika, binatang Mongolia habis bu. Nah, dalam zoo sebut belaka. Jadi pening pada mak ayah. Dengar baik-baik. Itulah ujian. Faham tak? Hidup kita ni mesti diuji. Kalau tak uji, tidak naik martabat. Ahasibannasu ayyutraku ayyakulu amanna fahum la yuftanun. Adakah manusia itu menyangka mereka sudah sempurna iman? Padahal kami belum teh. Kami belum uji mereka itu lagi. Allah teh kita. Orang yang paling susah, yang banyak Allah uji, siapa? Orang yang paling dia sayang. Siapa? Nabi-Nabi. Asyadul balak al-anbiya. Paling banyak aku uji, Nabi-Nabi. Siapa kena uji? Tanda Allah sayang dia. Nampak? Tu apa kena pegang hak tu sir. Nombor dua, berobat. Berobat lagu mana? Mok, jangan lupa berdoa. Panggil dengan nama yang baik, panggilan yang baik. Dan setiap lepas solat lima waktu berdoa. Untuk lembutkan hati anak. Nah, gitu. Sampai pada tahap kita tulis ayat kursi, ayat Quran, ambil makuk. Tulis ya latif, ya latif. Nak, wahai Tuhan yang lemah lembut. Letak air panas, larut tulisan tu, beri minum ke anak. Niat lembut hati. Okey? Ambil pinggang. Pinggang ni, pesawat ni. Tulis ya latif. Ya latif. Wahai Tuhan yang maha lemah lembut. Okey? Ambil ibu sirat tau, ibu sirat. Botol cek. Ambil lidi sikit. Bang, tulis ya. Di pinggang tau. Ya latif tiga kali. Ya latif, ya latif. Orang dulu tulis yasin di pinggang. Nampak? Neh. Buh air panas dalam pinggang. Jadi tulisan tu masuklah air tu. Larut tau. Larut tau. Awi minumkan anak tadi. Faham? Niat lembutkan hati dia. Itu semua tu perubatan tip nabawi yang dibenarkan dalam Islam. Nak? Itu ujian. Semuanya tu kita susah, sedih. Faham? Serabut dapat pahala. Kita banyak dosa, orang lelaki ni banyak dosa. Tuhan nak apa caranya dapat bini mulut jahat. Serabut pahala lelaki, Allah mulut macam poker bini aku. Nah, jadi Allah ampun kafarah dosa kita dengan sebab jahatnya mulut bini kita. Ada orang Allah ampunkan ibu bapa ni kerana anak ngisap dadah. Susahnya anak ngisap dadah mu. Faham? Susah ibu bapa malu aib ke korang. Ibu bapa ni mati dosa ada sikit. Kafarah sebab jahat anak ni. Faham lagi? Ada perempuan yang baik, Allah nak ampunkan dosa dia, boleh laki jahat. Nampak? Ha, ni semua ni ujian. Neh? Ha, kerana apa? Kerana dia nak suruh kita dapat yang cemerlang. Linam luakum ayyukum ahsanu amana. Tujuan kami uji bini supaya kami nak dapat yang terbaik di kalangan kamu. Nampak? Sabar.